Kalau ada sahabat yang beragama Hindu yang tengok video ni, benda ni bukan untuk mengaitkan. Cerita yang aku nak sampaikan ni dalam video ni sekadar pengajaran supaya kita boleh belajar daripada sejarah yang lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. May to just create content, make your smile. Okey, kepada korang yang first time jenguk channel ni, nama aku ni Amir. Channel ni aku buat nak share pasal sejarah. Dan dalam video kali ni pula, aku nak ceritakan satu tradisi sejarah ni yang telah diharamkan di negara India. Tak lain tak bukan, macam tajuk yang korang tengok ni, iaitu sati. So, sati-sati ni sebenarnya dia ada maksud. Ia bermaksud wanita yang suci. Kalau secara asasnya pasal sati ni, tradisi ni menggambarkan seorang isteri ataupun janda ni yang membakar diri dia sendiri kalau suami dia telah mati. Tu kalau secara asaslah, janda yang membakar diri. Catatan awal pasal tradisi sati ni, masa awalnya berlaku antara tahun 320 Masihi sehinggalah 550 Masihi. Antara tahun tu lah sati ni orang duduk buat dekat negara Nepal dan Madhya Pradesh di India, yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Hindu. Mereka yang duduk buat semua benda ni. Masa paling ramai orang duduk buat pasal tradisi sati ni masa abad ke-15-18 macam tu. Masa ni, masa abad ni, seramai 1000 orang janda dibakar hidup-hidup setiap tahun. Kalau mengikut kepercayaan, tradisi sati ni dikaitkan dengan legenda Shiva dan isteri dia, iaitu Sati. Dalam cerita ni, cerita legenda ni, orang duduk sebut yang Shiva tadi ni tidak disukai oleh ayah isteri dia, ayah Sati itulah, iaitu Daksha. Cerita dia macam ni, mula-mulanya Daksha ni dia ada buat satu majlis makan-makan ataupun kenduri lah kan. Daksha ni tak ajak pun menantu dia tu datang, Shiva tu datang, sebab dia tak sukakan Shiva. Lepas tu benda ni membuatkan Sati, isteri Shiva tadi, marah dekat ayah dia sendiri, dan dia telah membantah tindakan ayah dia tu dengan cara membakar diri dia sendiri. Dan dia juga berdoa supaya dihidupkan kembali menjadi isteri Shiva lagi dalam kehidupan seterusnya. Dekat sini kita boleh tengok cerita legenda ni, perbuatan membakar diri macam tu merupakan salah satu bentuk inkarnasi untuk kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan seterusnya. Sebab tu kalau kita tengok, golongan Brahmin tak buat semua benda ni, tradisi ni, sebab dia kasta tertinggi. Hidup dia dah bagus dah, tak payah buat semua benda ni untuk dihidupkan kembali dalam kasta lain, kasta yang rendah. Jadi orang daripada kasta Brahmin ni tak buat tradisi sati ni. Initially, the practice of sati was confined to royal families of Kshatriya caste and only later spread to the lower caste, becoming widely practiced among all social class. Masa mula-mulanya, benda ni yang mereka buat ni bukan secara paksa. Wanita yang buat benda ni sebab dia sukarela nak buat. Benda ni kalau seseorang wanita tu dia buat, ia dianggap macam simbolik yang perempuan tu akan ikut suami dia yang mati ni ke alam akhirat. Jadi, benda ni macam pengabdian, pengorbanan tertinggi seseorang isteri tu kepada suami dia yang telah mati ni. Yang sedihnya, lama kelamaan tradisi ni berubah ke arah jadi secara paksaan. Macam-macam caralah orang duduk buat kalau janda tu tak nak buat sati ni. Mereka akan paksa janda tu dia suruh buat. Antara sebabnya, mereka anggap seseorang janda ni tak ada peranan penting dalam masyarakat. Tak berguna kalau jadi janda. Dah macam beban buat dekat orang lain pula. Lagi-lagi kalau janda tu tak ada anak yang hidup segai elok-elok yang boleh bantu dia nanti masa hari tua. Oleh sebab tu, wanita-wanita janda yang macam ni dipaksa buat tradisi sati ni. Dia ada dua pilihan je, hidup dalam kehinaan ataupun mati dalam kemuliaan. Kalau dia pilih untuk dihina, dia kena berkabun di atas kematian suami dia tu. Kalau makan tak lebih daripada satu kali sehari, tidur pula tak beralaskan tilam, dan lepas tu hanya boleh keluar rumah kalau nak pergi ke kuil je. Dan tak lupa juga, masa awal-awal tu dia akan dihina seumur hidup.
Kalau mengikut kepercayaan, wanita yang melakukan sati ni akan memiliki karma dan kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan yang akan datang selepas dia mati itu. Banyaklah cara mereka nak buat tradisi ni. Sumber yang paling kuat kata wanita yang mati suami ni, dia akan duduk dekat atas kubur suami dia. Lepas tu, wanita ni akan berbaring sebelah dengan mayat suami dia tu sebelum kedua-dua tubuh badan mereka ni akan dibakar. Tu satu sumber. Ada juga sumber kata wanita ni akan berlari masuk ke dalam api yang orang duduk bakar mayat suami dia tu. Dia ada macam-macam sumber lah orang duduk cerita pasal buat tradisi ni. Dan ada juga cara yang ringan sikit, wanita ni akan diberikan makan racun ataupun ubat yang boleh membuatkan wanita ni tak sedarkan diri. Dan lepas tu, barulah dia akan buat ritual sati ni dalam keadaan dia tak sedarkan diri tu. Mungkin kuranglah sikit rasa sakit mati tu kalau dia buat macam ni. Sebenarnya, dah banyak kali dah tradisi sati ni dilarang. Contohnya pada tahun 1582, Empire Mughal yang Islam tu ada pernah melarang buat benda ni. Lepas tu, penjajah Portugis, Perancis dan Inggeris yang Kristian tu pun ada duduk berusaha untuk menghentikan tradisi sati ni. Pada tahun 1850 pula, ada pegawai Inggeris iaitu Sir Charles Napier mengeluarkan amaran kepada yang buat tradisi ni. Mana-mana pujari ataupun ketua agama Hindu yang sokong dan memaksa ritual sati ni untuk dijalankan, dia akan dikenakan hukuman gantung. Tapi benda tu tak jalan. Di mana ada berlaku pada tahun 1987, seorang wanita yang berusia 18 tahun baru yang bernama Rob Kanwa ada dipaksa untuk melakukan tradisi sati ni lagi setelah suami dia tu meninggal dunia selepas 8 bulan berkahwin. Polis telah menyiasat semua benda ni dah. Dan pihak polis telah menangkap orang-orang yang membunuh Kanwa tadi. Lepas tu, pemerintah India telah membuatkan undang-undang pencegahan tradisi sati ni dengan menjatuhkan hukuman mati kepada semua yang terlibat. This raises the question that do people really know about the law against sati? कानूनी जानकारी सबको है, लेकिन जो मजबूत धार्मिक आस्था लोगों के दिल पर बैठी हुई है, उसको चोट पहुंचाना और उसके खिलाफ सवाल उठाना शायद अभी भी इतना आसान नहीं लग रहा. Tapi ada juga sebilangan janda yang pilih nak buat benda ni. Kalau kita tengok dalam tempoh masa dari tahun 2000 sehinggalah tahun 2015, sebanyak 4 kes perlaksanaan tradisi sati ni telah dilakukan. Apa pendapat korang tentang tradisi sati ni? Boleh komen dekat bawah tuan. Walaupun sekarang ni benda ni, benda tu dilarang, mereka ada juga buat benda ni secara senyap-senyap. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Okey, itu saja bersama aku Nameh. Assalamualaikum.